12 Miss, apa aku udah nggak bisa ke Hong Kong lagi? Soalnya kan kontrakku kosnya belum 12. Hah? Maksudnya gimana? Kan aku kan wajah cuti tuh Miss, saya kan cuti. Ah, terus? Terus cuti kan satu bulan tuh Miss. Terus aku tuh pengennya balik lagi, tapi itu berhubung pasporku didelik nih, bucu. Terus aku gak bisa balik meneh, gak bisa balik lagi. Terus? Terus kontrakku tuh habisnya bulan 12. Berarti aku gak bisa balik lagi ya Miss. Iya kan gak ada hubungannya, kamu sekarang posisi di Indonesia. Oke, iya. Ikan kamu harus masuk PT dulu dong, proses lagi. Oh, tapi sebelumnya aku pulangnya seperjanjian loh Miss, kalau kamu gak balik lagi katanya di blacklist, apa kayak gitu ya? Sekali lagi, tidak ada siapapun yang bisa memblacklist kamu, kecuali imigrasi. Jadi nggak ada yang bisa memblacklist kamu kecuali imigrasi. Oh, berarti masih bisa untuk ke Hong Kong lagi ya? Betul. Gitu. Cari agent yang bertanggung jawab, yang bisa explain ke imigrasi nih, masalahmu apa, kenapa kamu nggak kembali lagi ke Hong Kong. Jadi jangan cari agent yang asal-asalan. Cari agent yang bisa bertanggung jawab. Saat ada surat dari imigrasi kenapa kamu gak kembali lagi seperti ini seperti itu, maka kamu akan mendapatkan apa itu surat dari imigrasi dan dijelaskan, dibantu jelaskan sama agent. Karena kemarin Koko pun banyak anak-anak seperti itu. Dan kebetulan tanyain sama anak-anaknya Koko deh, banyak yang dapat surat dan mereka bisa lolos. Berarti aku harus ganti agent ya? Gak usah sama agent itu yang dulu. Terserah sih mbak, saya terserah. Bukan berarti kamu harus ikut Koko Thomas. Yang penting agent kamu tanggung jawab gak? Agent kamu saat kamu ada masalah bisa membantu buat surat gak buat imigrasi? Soalnya ini majikan aku dulu gini Miss, sebelum saya pulang kan aku juga gak berniatan untuk gak kembali. Saya tuh kan pengen kembali, tapi berhubung paspor itu disembunyikan, jadi tuh aku gak bisa ke sana. Terus majikanku itu bilang kayak gini, kamu harus bisa tanggal sekian harus bisa balik ke Hong Kong lagi, kalau enggak kamu di blacklist loh. Aku enggak melakukan kesalahan apa-apa kok aku di blacklist. Banyak gitu Miss. Berapa tahun kamu sama majikan? Berapa tahun kamu sama majikan? Hampir 4 tahun Miss. Hampir 4 tahun. Ya, saya rasa kalau di blacklist tuh bukan haknya majikan, itu adalah hak imigrasi. Soalnya Kiki agentku, apa majikanku kan manut agent loh Miss. Soalnya majikanku baik banget loh, terpengaruh mbak. Wih, agentku ini. Yo, kan saya tadi bilang toh, makanya cari agent lain dong. Oke. Berarti masih bisa Miss yo? Seharusnya bisa. Kamu harus lewat PT. Tak kasih nomor PT ku ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, jadi majikan itu tidak bisa memblacklist ya. Yang bisa memblacklist itu adalah imigrasi. Jadi nggak perlu takut ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi harus cari agent. Jika ada pertanyaan dari imigrasi, kamu bisa menanyakan langsung. Menanyakan langsung sama agentmu. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Banyak hal yang membuat kalian itu aneh. Sekarang paspornya didelikne saiki duwe entek paling ya. Kok wis di anu ne. Bojomu iki piye to rek? Iya lah. Bojomu iki piye to? Golek duit soro-soro habis itu paspor didelikno. Wis mari nek perlu ne. Saiki wis dibalekno paspore. Ya ora lucu gitu loh, maksudku para suami kayak gini nih. Sembuh. Piye, gigi piye. Ini.